Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 9 November 2022. Saya Ampi TV Channel saat ini berada di Aceh Tamiang, tepatnya di Kecamatan Bendahara yang kondisinya masih banjir, walaupun air sudah surut. Namun masih banyak lagi masyarakat yang mengungsi. Dan hari ini tanggal 9 yang insya Allah akan datang Menteri Sosial untuk memberi bantuan kepada masyarakat Aceh Tamiang yang ada di Kecamatan Bendahara. Nah, Ampi TV Channel saat ini berada di lokasi banjir, di mana lokasi ini merupakan salah satu kecamatan yang terparah di Aceh Tamiang, yaitu Kecamatan Bendahara. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Hari yang lalu jalan ini tidak bisa kita lewati, namun pada hari ini tidak dapat kita lewati, baik dengan kendaraan roda 2 maupun dengan luar biasa. Inilah situasi. Dalam naik lah. Hitam. Nah, ini ada Ketua Yara Aceh Utara yang ikut hadir dalam kunjungan Menteri Sosial ke Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang. Ini juga ada wartawan Berita Merdeka Haikal Al-Fikri. Mantap. Astagfirullahaladzim. Lewat. Motor lagi lewat dulu. Nanti ada yang lewat. Ini apa bukan? Tidak. Pegang. Inilah situasi dan kondisi banjir di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 9 November 2022. Masya Allah, habis. Nah, Ketua Ayara sedang berada di Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang. Ini kantor Camat Bendahara.
Sungai Yu. Apa kah Honda dah? Motornya? Honda apa kepada? Ini adalah persiapan untuk menunggu kedatangan Ibu Menteri, Menteri Sosial ke Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Ini baju siapa bang? Baju abang enggak? Baju abang? Kan, kaos kaki. Ini kursi yang ada 45 nih. Kan, kaos kaki ya. Itu baju-baju siapa ini? Kaos-kaos siapa? Ini ada. Ini jadi merah-merah. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Dan ini adalah part 1 merupakan persiapan kedatangan Menteri Sosial ke Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Simak terus kedatangan Menteri Sosial di episode 2. Ini adalah episode yang pertama. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan simak terus di episode kedua.